Halo teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita tes Rivaul HA, Rivaul DF teman-teman. Ya, kelihatannya lumayan ya. Ya, ini sedikit teman-teman untuk HA skenario nya teman-teman, rate skenario dari Rivaul HA. Ya, karena gue pikir ya di video sebenarnya nggak susah sih rate ya. Ini kuncinya nih teman-teman nih, bosis ya. Yang punya bosis ini nyelesain skenario rate nya Rivaul baru itu gampang. Ya, yang penting ada pasar hujan aja nih, pasar hujan. Ya, rain resistant ini juga ada. Ya, sebenarnya sih nggak perlu passer yang rain resistant juga nggak masalah sih. Cuman harus sabar aja. Yang penting striker dapat bola, dan strikernya juga nggak mesti bosis ya. Tapi kada bosis lebih gampang lagi. Ya, pakai Margus begini juga bisa. Ya, ataupun siapapun lah, pemain Europe. Yang penting dapat bola, shoot bisa gol kok. Ya, cuma kalau mau ngikutin aturannya anti hujan ya, ini bosis nih ya, rain resistant. Oke, kita lihat Rivaulnya mana nih. Nih ya, Rivaul ya. Ya, naik 300 semua teman-teman. Naik 300 statusnya. Tapi staminanya masih kurang nih kalau gue bilang nih. Ya, energi skillnya gede-gede masalahnya. Terus toughness jadi 12%. Super solid club. Ya, super solid club. Ini belum buka satu gua, pedal true metal 5%, agility type club plus 2%, tambah link agility cup, agility type club 8 pemain aja cukup, nambah lagi 10%. Oke. Okay. Ya, teman-teman yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita tes di merah ya, karena toughness killer. Oke, mungkin kita ke Hyuga dulu ya. Rp26.000. Buset, ini link klub doang ya, nyala ya. Tambah bus, terus pedal to the metal belum nyala nih. Waduh, gak ngeliat skill lagi gue. Ya, lumayan ya busnya ya. Mungkin kalau ada AoE yang satu lagi, yang klub mungkin lebih nambah lagi ya, 2%. Gua nggak punya Fonseca, jadi gua nggak bisa pakai Mizo, jadi terpaksa pakai Genzo ini. Ini kayaknya agility type club kayaknya mau dikembangin juga. Ya, kemarin gua bilang itu Asia qualifier ya. Oke, kita lihat Levinnya ya. Levinnya nambah juga loh. Levinnya nambah berapa ya? 3% ya kalau nggak salah ya. Apa 2% tadi ya? Agility club ya. Apalagi gua ada Fonseca nanti ya. Ya, syukur-syukur nanti dapat Fonseca. Rivaulnya ngebus lagi ya. Sangar juga nih Levin. Oke, kita kasih Roberto. Nanti kita lihat siapa Santananya ya.
Cepetan. Yush. Belum full power juga. Oke, kita tunggu full power ya. Makasete miru ka. Ongduria. Lumayan nih dari apa namanya gentil biru ini ya. Guys, rainbow sih. Rivalnya udah full power. Oke, 27.000 lumayan, nambah 2.000. Ya, kita tes dribble, barangkali lewat. Wah, nggak lewat. Roberto. Oh. Yoku mite oke. Kore ga ore no saikyou no shuto da. Ikuze. Yoshi koi. Ini kita tinggal ini ya teman-teman ya, nunggu Natu Madrid ya. Natu Madrid sih kayaknya keren ya, apalagi Natunya warna biru lagi. Gila. Biru klub sih. Juara loh, benar-benar loh. Kena kan? Iya. Doda. Oke, 25.000 lumayan. この世に存在する究極のシュートだ。よし来い。 Mungkin kalau ada Leo ini ya, Leo limited mungkin lumayan ya teman-teman ya. Santana sama rival gua lagi, gak akan punya gua masalahnya. Udah gitu nanti ada lagi ya European pickup transfer ya, kampret. Kemarin baru keluar ya, klub maksudnya apa ya? Gila ya. Oke, Rivaulnya belum main. Kita mainin abis ini. Kayaknya nggak bisa ya, Kamisaki ya. Ini harus dituker deh. Oke, gue penasaran sih sebenarnya sih sama Zino ya, aduh, cuman biru gue udah nggak ada nih masalah ini. Ya, nextnya aja ya teman-teman ya, Zino Club ya. Oh ya, sebelum Zino Club mungkin Cults ya, Cults merah nanti. Kita coba di Red Europe ya. Yoshi koi, ikuze. Ini ngomong-ngomong bajunya sama ya? Apa kos kakinya doang nih yang sama? 24.000. Kayaknya Genzo ini cuma mentok kayaknya mungkin di 25.000 ya. Mungkin nggak bisa lebih ya teman-teman ya. Oke. Okay.
Aduh. Yalah, kita coba. Gue gak punya Subarka sih, jadi gue gak bisa pakai New Golden Duo. Oke, kita shoot lah ya. Rival ini memang kurangnya dia gak punya shoot yang momentumnya gede ya teman-teman ya. Padahal ini kalau dicerita di Road to 2002, ini Rival ini peraih Ballon d'Or ya, itu penghargaan pemain terbaik di Eropa. Gila nih Mitsu. ここは任せてみるか。この瞬間を待っていた。そう、俺は負けん。 突破口だ。勝負だ、こいつ。俺たちならできるはずだ。これが本場の南米式ドリブルだ。俺の動きについてくれるかい。 Oke, kita coba Golden Hawk. Lumayan sih ya sebenarnya, cuma memang gimana ya, dia kurang shoot momentum gede sih. Secara status sudah lumayan oke teman-teman ya. Dibilang apa namanya monster sih enggak juga ya. Kenapa? Karena susah dapat buff-nya. Ya, susah dapat buff-nya. Kalau dapat dia bisa dapat buff yang banyak, mungkin dia jadi monster. Ya, dia mungkin bisa jadi monster. Tapi kalau buff-nya enggak banyak, ya gimana ya? Kalau dibanding tier ya, kalau masuk tier itu mungkin di bawah tier paling atas lah. Jadi ibarat kalau paling atas nih, contohnya nih kayak Natu DC gitu kan, God Basa. Ini mungkin di bawahnya itu ya. Di bawahnya si siapa namanya? Si Natu DC God Basa ya. Cuman ini udah pertanda bahwa Blue Europe Club ini bakal jadi monster teman-teman. Blue Europe bakal jadi monster. Gue yakin banget. Secara kiper udah keisi, ya kan? Semua udah komplit sih sebenarnya sih. Untung aja tuh Turam di itu tuh apa namanya? Warnanya hijau ya. Kalau Turam warnanya biru, waduh, ampun banget dah. ゴールデンフライングドライブシュートだ。よし来い。
Izo ini memang keras ya. Nani. Oke, kita lanjut extra time. Kita masukin Zeno ya. Kita masukin Zeno, berarti Santana gua keluarin. Bisa gak ya? Gak bisa ya. Aduh, gimana ya? Gua gak bawa lagi, kampret. Aduh. Lah, malah ketuker staminanya. Gimana ini? Oke, kita gimana ya? Levin deh, Levin. Levin kayaknya bisa jebol Mitsu nih. Satu DC masuk. Waduh, lightning intercept lagi. ここが突破口だ。よし。これが本場の南米式ドリブルだ。俺の動きについてくれるかい？ Ikut. 10. Oke, bisa nge-shoot. Dapat rainbow. Oke, dilepas ya. Omae no jakuten wa mikitta. 25.000 ya, goalkeeper killer lagi ya. Cuman penalti area mas. Wih, gila. Wow, udah gila. Ken Sowaika nih ya. Oke. Yuli. Ike, kore de owari da. Sowaika. Waduh, kacau. Kacau. Boku wa makasete miru ka. Buru gak ya? Aduh, kena. Flying drive pass da. Iku ze. Boku wa kono issun o matte itan da. Gila, Red Japan ya. Oh iya, teman-teman ya, Inside Master itu katanya mau dibenerin. Jadi ternyata klub selama ini salah. Jadi ada kesalahan fatal katanya. Jadi bakal dibenerin, dan efeknya nanti bakal bikin gila yang pemain yang punya Inside Master. Ya, contohnya kayak siapa namanya, Jito DC ya kan, terus si siapa namanya, si Clifford HA ya. Yes. Nah, itu pokoknya yang punya Inside Master semua jadi gila deh. Smith bersaudara juga gila. Smith bersaudara juga gila.
Yoskoi. Oke, kita lihat tangkapan terakhir nih, kayaknya sih jebol sih. Ore no densetsu wa sou kantan ni kuzuse ya shinai ze. Yosha. Oke, kita balas. Kita bisa balas. Yoshikoi. Ore tachi nara dekiru hazu da. Kono semai space mo toppa shite miseru. Aduh, kenapa gua untung aja. Kenapa gua ngumpan gitu? Arigato. Ah. Aduh. Kalah gua sialan. Yoskoi. Kono soccer ground. Ini red Japan berat ya emang ya. Oke teman-teman, segini aja reviewnya untuk Refoul Refoul Dev ya. Intinya lumayan gila teman-teman, lumayan oke lah ya, lumayan oke. Ya dia bisa jadi monster, bisa. Bagus gak? Bagus. Cuman syaratnya harus dapet buff yang banyak. Kalau buffnya dikit, biasa aja sih sebenarnya. Ya gitu teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya.